warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi sahabat youtuber. Kita akan menuju ke sentra nasi kapau yang ada di Jakarta Pusat. Makanan nasi kapau legendaris. Sudah lama buka, guys. Tahun 1970-an. Pokoknya makanan yang banyak disukai banyak orang. Selama bulan Ramadan kita buka jam 11 siang sampai sahur. Pokoknya bagi yang suka kuliner nasi kapau, jangan lupa mampir di Kaporaya 13. Pokoknya di situ banyak menunya. Pokoknya dijamin mantul. Oke, kita sudah memasuki jalan raya. Hari ini sangat bagus cuaca pada siang ini, menjelang siang. Yes. Agak lumayan ramai jalannya. Pokoknya bagi pecinta kuliner nasi kapau, jangan lupa ya mampir ke Kapau Raya 13. Fasilitasnya rapi, nyaman. Buat pelayan juga alhamdulillah ramah juga. Pokoknya jangan ketinggalan ya, guys. Kalau yang sehabis dari kota Jakarta, pokoknya jangan mampir. Oh, maaf, maksud aku tuh mampir ke nasi kapau. Ini kita udah mulai sampai. Lumayan ramai, guys, jalan. Nah, kita melewati jembatan layang atau flyover. Di samping kanan ini tempat makanan legendaris street food, makanan kuliner khas nasi kapau. Ini dia samping sana ini. Nah, kita belok kanan. Selamat datang di kuliner nasi kapau. Ini karena masih pagi, belum ada yang buka. Kita bulan Ramadan. Ini dia tempat kita ya. Tuh. Ini di sini ya, guys. Kulinernya, guys. Oke, terima kasih.
Pagi ini arus lalu lintas yang kami lalui ini sangatlah ramai lancar. Tidak ada halangan satu apapun, terkecuali ini agak gerimis ya guys. Kita memasuki jalan raya. Tuh, indahnya. Indahnya sekali kotaku Indonesia Raya. Kota Jakarta lah kota yang sangat indah. Dari awannya, ya kan? Dari jalannya, gedung-gedungnya, dan pepohon-pohonnya. Sangatlah rapi dan tertata. Makanan nasi kapau merupakan makanan khas Minangkabau yang sangat sangat diminati banyak orang karena bumbu-bumbu Padang sangatlah luar biasa, sangat dicari banyak orang. Pokoknya makanan nasi kapau raya mantap, tidak ada duanya. Kapau raya 13, makanan legendaris yang sangat-sangat banyak dicari banyak orang. Kita hampir sampai ya, sudah hampir mendekati jembatan flyover yang ada di Keramat Raya Senen. Pusatnya, apa tuh namanya, Kapau Raya 13 pas depan jembatan flyover. Oke guys, kita di belokan ini sangatlah sangat berhati-hati karena dulu pernah jatuh di sini guys.
Nah, inilah kita udah sampai di pusat sentra Nasi Kapro. Ini Nasi Kapau First Street Kramat Raya. Kita belok ke kiri dan sangat pelan-pelan di sini. Ya, guys. Nah, teman-teman sudah ada yang sedang menunggu di sini. Kayaknya di sini buka jam 11 itu khusus bulan Ramadan. Tutup kita sampai sahur sampai jam 5 pagi. Oke, kita turun ya guys sambil bawa barang-barang tuh banyak banget satu mobil. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.